Di saat Kak Alman udah mau pindah daripada Jeddah ke Mekah, di situ saya mengenali semua Kang Elan, Bung Hasibuan, Mak Barawi kan, sahabat salam dan semuanya lah yang ada di Mekah ni. El Baha kan. Jasanya Kang Alman. Iya, benar jasa, itu. Ya. Saya sangat melihat Kang Alman berkongsi rezeki di situ kan, daripada vlog tu. Ya. Jadi dia sudah mempromosi yang lain-lainnya kan. Jadi sangat bermakna bagi seorang sahabat di situ. Kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan. Dan saat ini saya bersama tim Trio Dahsyat The Bahrawi Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bahrawi Channel ini? Wah, nungguin Bung Hasibuan nih sampai merana kita. Merana ya? Iya. Sibuk terus ya? Sibuk terus Bung Hasibuan, Masya Allah. Barusan sudah teleponan tadi. Iya, ya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita berada di bawah terowongan Masjidil Haram. Di bawah terowongan ya? Dan sangat padat sekali Masya Allah. Karena saat ini sedang libur sekolah. Libur sekolah ya? Dan semua umat Islam dari khususnya dari apa namanya teluk ini ya? Iya. Teluk Timur Tengah ini semua berada di sekitar Masjidil Haram dan Masya Allah. Masjid Nabawi Madinah iya. Sekarang. Ini di atas kita ini Masjidil Haram, ini. Iya betul sekali. Kita di bawah terowongannya ini di jalan terowongan dan sekarang kita mau jemput siapa ya kira-kira nih? Jemput namanya Abang Ci. Abang Ci ya. Daripada Malaysia. Daripada Malaysia. Insyaallah iya. Kita akan ajak beliau untuk apa ini? Memotong onta. Motong onta? Iya. Dahsyat. Kabsahasi namanya. Kabsahasi. Berarti kita mungkin kalau sudah dipotong ontanya harus dimakan dong. Harus dimakan. Iya. Onta muda nih. Onta muda. Iya. Insyaallah mudah-mudahan nanti Bang Ci kita nih suka dengan apa yang kita ini ya. Iya. Traktir ya. Iya, insyaallah. Dan beliau sekarang katanya sudah menunggu ini. Di mana dia? Di dekat Hotel Meridian ini nih. Tapi beliau tinggalnya bukan di sini. Di dekat Almasa berhubung kita tidak Almasa, boleh ya. Masuk ke sana ya karena macet. Jadi kita menjemputnya di Hotel dan Meridian. Dan di sini juga enggak boleh nih berhenti Kang Ilan. Enggak boleh berhenti. Mana ya? Orangnya? Iya. Boleh enggak ditanya mana orangnya? Coba-coba kita kabarin dulu. Oh, Meridian sana. Oh iya, depan. Oh, seharusnya enggak sini. Nah, jalur cepat. Ini Meridian nih. Kang Ilan kenal tak? Kenal. Kenal ya? Iya. Tuh lihat Masya Allah para jamaah ya. Baru meludak. Baru keluar dari Masjidil Haram ini. Mana Bang Cin ya? Dengan bintang-bintangnya lah ya. Iya. Masya Allah turun langsung bintangnya ya. Tuh mama lagi menunggu jemputan. Bang Ci. Ini dia. Kena lompat ya? Iya. Tak boleh berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh berhenti kita. Allah, apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sehat ya? Seorang aja nih. Seorang aja. Seorang aja. Mana ini? Kalau ada 2-3 orang, macam mana mau lompat Pak Rawi? Allah. Apalagi istri, kalau istri belum kapan tiba lagi lah. Allah, kapan tiba lagi. Saya sama Bung Hasibuan sama juga. Allah. Ini bujang. Bujang lapuk. Bujang lapuk nih. Bujang lapuk. Allah. Belum lapuk lagi. Belum lapuk lagi. Muda, Bung Hasibuan dah bujang lapuk. Ini abang masih muda. Masih muda. Muka muda lah, usia tua. Allah. Yang penting semangat muda. Semangat. Hati mau muda ya. Hati mau mesti muda. Alhamdulillah ni sudah ketemu juga eh. Iya. Jumpa ya masyaallah sama Bang Barawi ya. Gimana ini Bang Ci sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Gimana umrah ni? Suka nak apa ini umrah ni? Umrah yang sekarang ya? Iya. Umrah yang ini alhamdulillah memang tidak serupa dulu. Dulu kan. Serupa dulu, ya. Tak seenak dululah sekarang yeah. Semua kena pakai tasrih kan. Yeah, jadi 2 hari ni full. 2 hari ni enggak ada umrahnya. Ya Allah. Semalam sama hari ni full. Insya-Allah hari Ahad saya kembali umrah lagi. Hari Ahad sudah ada lagi ya. Ada lagi. Mungkin sebabkan nisfu Syaban mungkin barangkali. Nisfu Syaban ditambah ada libur. Libur ya, hari libur kan. Jadi semua pada umrah sekarang. Ijazah. Ya. Alhamdulillah. Sudah tiba di Kota Mekah. Alhamdulillah. Sebetulnya saya dengan Abang C ini, Abang Syahrul ya namanya ya. Sudah beberapa kali jumpa ini Pak Barawi. Sudah mungkin 3 kali atau 4 kali ini. Iya. Setiap apa nih? Setiap nak datang gitu. Iya.
pas pertama datang ke kota Mekah aja kita menggunakan ihram bareng ini. Benar-benar. Hari pertama sampai kan? Iya, betul. Jadi ada history nih. History. History ya. Iya. Keluarga-keluarga. Keluarga ya. Bersaudara. Pasti ada orang, kalau orang baik ketemu jumpa dengan Amin. Insyaallah. Nah, untuk kali ini kita akan ajak Abang Ci ini untuk kulineran ini. Oh iya. Kulineran. Kita potong unta dulu. Nah, setelah itu baru nak makan unta nanti. Okay. Suka enggak daging unta? Belum pernah rasa lagi, Kang? Belum pernah rasa. Nah, kita ajak ya. Kita rasa. Iya. Insyaallah, insyaallah. Seperti apa nih reaksinya? Apa rasanya ya? Iya. Oke, kita sambung di sana ya. Iya, insyaallah. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai ke tempat tujuan. Ini matang apa ini Pak Bahrawi ini? Itu tuh kap sahasi. Wih, gambarnya aja udah unta nih di atas. Kap sahasi, enggak perlu ditanya itu. Iya. Kabsa Habsi ya. Hasi. Hasi. Oke, alhamdulillah. Kita sudah sampai nih, Abang Ci. Abang Syahrul. Abang Syahrul. Bukan Abang Ci ya. Abang Ci. Ini gara-gara Pak Barawi tuh Abang Ci katanya. Iya, orang dah tua ternyata Abang Ci. Oh gitu ya? Iya. Iya, Bang. Iya, apa dah? Kalau Abang Ci itu udah tua atau bagaimana? Abang Ci itu kira pangkat-pangkat sudah angka-angka lah. Tapi Abang Syahrul aja ya. Abang Syahrul lah. Ayo. Ya. Kena rupanya masih muda Pak Barewi ya. Oh, ayo. Saya paling tua di sini. Saya yang tua. Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih? Mungkin ada jamaah kita. Di Sisa. Bukan Sisa ini, Ajiziyah. Kita yang nanya, kita yang jawab ya. Allah Akbar. Oke, baiklah, kita langsung masuk saja. Tuh, gambarnya aja udah gambar unta ya, berbaris. Oke. Bismillah. Jangan banyak-banyak. Iya. Tapi saya ini dekat Pak Warawi, saya berpuasa di Pak Warawi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Warawi belanja makan berpuasa. Tolong. Iya. Jadi untuk porsi aja kan? Dua porsi ya. Dua porsi. Insyaallah. Tori. Nah. Syukran. Kami sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sini sudah ada harga-harganya ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah naik. Jadi kita mau makannya di lantai 1 ya. Abang Syahrul dan juga Pak Bahrawi sudah naik ke sini tadi. Masya Allah, tabarakallah, ini ada sendal banyak banget. Ya Allah. Dan semua ini pengunjung ya. Ini untuk cuci tangan. Ya Allah. Yang kita lihat sekarang, pengunjungnya kebanyakan jamaah dari Malaysia ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Kira-kira di mana nih Pak Barai dan juga Abang Syahrul? Masya Allah, tabarakallah. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menunggu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira nanti, seperti nanti apa ya rasanya? Iya. Kira-kira seperti apa rasanya ya? Senang. Senang ya? Senang sama lapar kan? Sama lapar. Kau puasa kan? Ya Allah, ya Allah. Udah jam 9.30 kan? Jam 9.30 ya? Iya. Ini berarti pas untuk makan malam. Iya benar. Ternyata ganteng loh dibuka ya. Yang kita lihat sekarang di sini kebanyakan jamaah dari Malaysia ya. Berarti iya, berarti ini matam ini atau restoran ini favoritnya orang Malaysia ya. Allahu Akbar, ini punya kita ya. Ini punya kita. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah sampai ya pesanan kita. Ini sudah ada, kita sudah beli. Hada, sup. Masbud. Masbud. Iya. Iya, sama-sama. Ayo Bang, boleh coba dulu Bang. Seperti apa rasanya Bang? Unta Kang ya? Unta. Unta. Unta jantan kah betina nih? Gak tahu coba. Gimana cara membedakannya ini? Allah Akbar. Allah Akbar. Seperti apa rasa daging unta ini? Bismillah. Ya. Enak ya?
lembut. Lembut. Lagi lembut jadi kambing nih kan. Jam 8 pagi. Masyaallah, pagi sudah mulai. Seperti ini. Jam daging unta. Kita enggak tahu nyembelihnya tapi tiba-tiba ada langsung jadi ya. Alhamdulillah ya Bang, silakan Bang. Masyaallah, selamat menikmati makan nasi unta di kota Mekah, luar biasa ya. Oh iya. Kalau Mekah ya. Enak. Enak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Senang kita lihatnya. Kalau nginep di Jeddah. Silakan dimakan dulu. Kabarnya masih sibuk telepon ya, karena kita akan ada kedatangan jamaah nih dari Trio Dasar. Iya. Masya Allah, masya Allah. Oh, abang sudah suka dengan bawang? Iya, iya. Mulai dari kapan itu? Iya, betul. Saat tiba di sini. Saat tiba di sini ya. Iya. Kenapa kok tiba-tiba tahu kalau langsung dimakan? Dulu. Iya. Di YouTube kan juga. Di YouTube ya. Oke, Bu. Untuk teman-teman, semoga suatu saat nanti bisa menikmati juga makanan yang seperti ini langsung di Tanah Suci Mekah ya. Makan nasi apa namanya nih? Nasi Arab lah yang jelas ini. Nasi Arab dengan daging unta. Bagaimana komentarnya, Bang? Enggak bisa kata-kata. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa terkata-kata ya. Masyaallah. Insyaallah coba sendiri. Iya, iya, iya. Harus itu, harus coba. Harus coba. Harus coba. Siapa yang enggak umrah? Mampir ke memang rasanya sedap ini. Gurihnya kerasa ya. Sedap sangat. Sedap sangat. Sedap sangat. Sedap sangat. Ini yang kuning kira-kira apanya ini? Ini sop. Sop. Iya. Sop. Orang Arab sop. Iya. Masya Allah, masya Allah. Ini benar-benar dahsyat. Benar-benar dahsyat ya. Sambalnya ini ya. Sambal. Nah, ini sambal seperti tidak dahsyat ya. Iya. Wah, berhubung Trio Dasyat sekarang anak bujang kita enggak ada, ya. Ini juga diganti dengan anak bujang ini. Anak bujang. Anak bujang. Trio Dasyat lengkap nih. Iya, lengkap sudah. Formasi lengkap ini. Mau ngasih buat. Iya. Gua lengkap. Lengkap. Betul bong, betul. Makan dulu, Bang. Ayo, Bang, makan, Bang. Masyaallah. Ini belum disebut nama dari tadi nih, Bang siapa nih? Abang Syahrul. Bang Syahrul. Iya. Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur. Siapa yang enggak Tidur dong. Iya, betul, betul. Ada Abang Syahrul, insya Allah. Bang, ngomong-ngomong sudah punya calon belum? Calonnya banyak, Kang? Banyak, ya? Tapi iya. Harus segera ini. Iya. Ya enggak, Pak Barawi. Bagaimana itu kalau misalnya membujang terus hukumnya? Terus orang yang sudah mampu, belum juga diakui sebagai umat Rasulullah. Allah. Dan, iya, iya, iya. Jadi perlukan doa ya. Iya. Nanti hasilan doakan terus. Iya, insya Allah, insya Allah. Jadi kita kalau masalah haji udah menjodohkan siap ya. Siap. Siap. Nah, langsung jodohnya di Mekah mungkin. Iya. Nah, iya. Malaysia, Singapura, Indonesia. Iya. Bebas nih, mangkaru nih. Nah, dan alhamdulillah kita ketemu dengan kakak. Siapa namanya, Kak? Kakak Syarifah. Kakak Syarifah daripada Malaysia juga ya? Iya, saya dari Malaysia. Iya, pas kebetulan kita makan bersama di sini. Iya, dengan grup ya. Kak Syarifah kan? Iya. Satu keturunan saya Said Syahrul. Said dan Syarifah ini adalah satu keturunan. Keturunan ya? Iya. Siapa di sini sebenarnya? Akak bukan keturunan saya. Cuma bapak saudara minat nama tu. Kalau diikutkan Said dan Syarifah ini adalah satu keturunan. Iya, satu keturunan ya. Iya, iya. Kalau benarnya lah. Iya, saudara berarti ini. Iya, iya, alhamdulillah dipertemukan di tanah suci ini ya. Masya Allah. Ayo kakak ikut makan, ayo. Unta ini, unta. Bagaimana tadi dapat kenal ke kita di sini? Family saya, dah selalu 2 tahun tengok. Selalu tengok terus ya. Sebab masa itu PKP, sepatutnya akak dah datang bulan Mac 2020. Ya. Tiba-tiba tak dapat datang. Ya. Jadi pilihan yang ada tengok YouTube je lah. Ya Allah. Rindu kat sini kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kakak sudah duduk berapa hari di sini? Sampai 17 hari. Dua hari. 2 hari lagi ya? Ada 3 hari. Alhamdulillah, dengan keluarga, dengan family, dengan grup saja, tadi. Dengan suami. Di mana suami ada? Sudah makan?
baju merah ya, masih makan mungkin di sana ya. Alhamdulillah nih Pak Syahrul nih, ada nah, ada tetangganya. Apa tetangga itu kalau dari Malaysia? Tetangga jiran. Jiran, ada jirannya Bang Syahrul nih, Mas. Ya, alhamdulillah. Coba teruskan terus. Ayo. Iya. Iya. Cipah namanya. Iya, driver ya. Nama masyhur. Nama masyhurnya. Apa namanya? Brand kalau iya. Dia dahsyat katanya. Ya, di Jabal Nur. Di atas puncak Jabal Nur. Iya. Penggantinya ini sama-sama anak bujang. Bang Syahrul. Sama-sama bujang juga, insyaallah yang kalau ada boleh. Sini akan cakap orang Malaysia, kalian nak mencari pasangan ya dulu, boleh kontak tak? So okay, tak nak kacau lama-lama sekarang. Okay. Terima kasih kakak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Abang Syahrul kita mau tanya nih, Abang tadinya bagaimana bisa menghubungi kami ini, Tiro Dahsyat ini? Ya, saya kalau ikut pertama kalinya saya mengenali Kang Irlan, Pak Bahrawi, Bung Hasibun, semuanya dari Kak Alman. Dari Kang Alman ya. Sekitar tahunnya mungkin 2020. Di saat Kang Alman udah mau pindah daripada Jeddah ke Mekah, di situ saya mengenali semua Kang Irlan, Bung Hasibuan, Mak Barawi kan, sahabat Salam dan semuanya lah yang ada di Mekah ni. Dan bahar kan. Jasanya Kang Alman. Iya, benar. Dasar, itu ya. Saya sangat melihat Kang Alman berkongsi rezeki di situ kan, dan pada vlog tu, jadi dia sudah mempromosi yang lain-lainnya kan. Jadi sangat bermakna bagi seorang sahabat di situ. Iya. Masya Allah. Jadi awal mulanya dari Kang Alman ya? Iya, inilah testimoni dari Bang Syahrul. Ini mungkin bisa bermanfaat kepada teman-teman semua yang ada YouTuber di Arab Saudi ya. Dan ini memang kolaborasi itu sangat penting sekali di dunia YouTube Bang Syahrul. Bisa silaturahim hari ini berjumpa dengan Bang Syahrul juga. Ini karena dari YouTube juga. YouTube juga ya. Salut ya. Maksudnya seperti Bang Syahrul bisa dengan cara bahwa apa bisa dipercaya ternyata ini sosial media juga bisa dipercaya juga, tidak semua yang ini ya. Bukan semuanya yang sia-sia kan, bukan yang larung saja lah kan. Jadi banyak manfaat yang dipenuhi kan. Nah, Tiro Dahsyat ini selalu melayani tamu-tamu dari seluruh dunia. Bang Syahrul, tidak hanya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ada juga dari Eropa, dari Australia, semuanya Masya Allah. Sejujurnya pertama kali berjumpa ke Irlan dan hari ini berjumpa dengan Pak Barawi, seumpama sebelum ini pernah berjumpa. Seumpama ya Allah, sudah akrab ini ya. Keluarga. Cuma ini berjumpa kembali. Tak ada rasa khawatir ya. Iya benar. Ya Allah. Hari pertama jumpa udah sama-sama berihram kan? Sama-sama juga hari. Masyaallah. Kalau kata orang dulu itu humble. Allah. Seperti bersaudara semua. Humble ya. Sangat senang. Dahsyat ya. Dan ternyata yang luar biasanya lagi, Abang Syahrul ini masih dekat dengan Pak Abdul Ghani. Kalau menonton ya. Iya. Benar. Saya tinggal di Dengkil aja Pak Ghani. Di Dengkil aja. Tahu ke Surau itu ya? Ke Surau apa? Dekat aja, dekat. Dekat ya. Saya tahu Surau-nya. Masya Allah. Salam dari Kota Suci Mekah untuk Pak Abdul Ghani. Iya. Yang sering share terus dari pinggir pantai, pinggir laut, pinggir betul, ya. Oke teman-teman, itulah buat kita kali ini. Alhamdulillah kita bisa mengajak Abang Syahrul jamaah dari Malaysia. Kita apa
apa rasanya? Subuhi ya? Subuhi dengan makanan nasi Arab dan juga daging unta. Yakin seperti itu. Dan iya, spesial. Dan awal Abang Syahrul mengenali kita ternyata dari Kang Alman juga. Inilah dia namanya kita manfaatkan setiap punya platform atau media sosial yang benar-benar bermanfaat di bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata. Ini di dunia nyata nih. Kami bisa berjumpa dengan Pak Syahrul, dengan Pak Syahrulani, dengan yang lain-lainnya. Semuanya apa bisa dipercaya dari dunia maya, YouTube. Jadi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan yang menonton juga tidak apa ragu lagi dengan kami dan tim production yang ada di Arab Saudi maupun orang Malaysia yang ada di Arab. Insyaallah semoga bisa berjumpa lagi di sini. Insyaallah dapat berjumpa di sini. Sila hubungi Trinidad. Dan satu lagi. Oke, kita mau lanjut makan ya, belum selesai. Siap. Oke, kita pamit dulu sambil makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.